Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, hari ini kita akan melakukan hal yang berbeda, yaitu hari ini kita akan berjalan-jalan dan kita akan menikmati restoran atau rumah makan yang terletak di tengah kebun anggur yang sangat spesial, yang sangat indah, dan gimana kesuruhannya? Mari teman-teman kita nikmati bersama suasana dari rumah makan di tengah kebun anggur yang hari ini kita tuju. Oke, silahkan dilihat keseruannya dari makan kita ya hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mencoba di destinasi unggulan dari wisata kuliner yang ada di Projo, di daerah atau di kabupaten yang tercinta ini. Ayo, ayo, tidak sabar rasanya kita menuju ke tempat ini. Kalah karo walang. Iya. Lucu ya. Selamat siang Pak Lurah. Pak Lurah, monggo. Tak gosanya aku ke sini. Berkali-kali. Sini, Bu. Iya. Wow, saiki diklambeni. Diklambeni. Ah, ngoto iki kene ijo apa? Kayaknya jenisnya Bu, hijau. Nah, yang di sana jenisnya itu apa? Merah. Kita sampai Pak Bu. Itu kalau matang itu merah Bu, itu Bu. Itu. Bu. Jenisnya itu apa? Itu. Ini merah nanti kalau matang ini.
Gimana Bu Meni setelah melihat aslinya? Seru banget Pak. Jangan tak kirim jenis kapan, jenis pamernya ya. Kapan kita bisa? Nanti bisa ditanyakan Bu, ini dijual apa enggak? Bu Meni ada bibitnya sebelah. Ada bibitnya Bu? Mahal enggak Pak? 200 yang sing ikan ya, sing apa Pak? Jimbo, Pak. Jenisnya mungkin ya? Iya tergantung jenisnya. Yang oke teman-teman, di sini ada beberapa hasil varietas dari anggur tersebut. Yang semula ada 6 varietas. Yang pertama yaitu anggur Ninal dari Ukraina. Kemudian anggur Bisina dari Rusia. Anggur Dubosky Pink negara asal Ukraina. Kemudian anggur Akademik dari Ukraina dan juga anggur dari Transfigurasi asal Ukraina, gitu ya. Yang di sini paling diunggulkan adalah varietas anggur Dubosky Pink. Terus kemudian menunya juga banyak di sini. Menu makanannya ada gurami bakar goreng, kemudian ikan nila bakar goreng, kemudian ayam kampung, ayam kota, dan berbagai macam jus. Cemilan juga ada sosis, kemudian kentang goreng, french fries, seblak, dan wah masih punya lagi yang lainnya. Silahkan teman-teman semuanya bisa mengorder sini, lihat daftar menunya dengan peserta tarifnya. Pokoknya rasanya tuh manis. Pak Gemzamel apa Pak? Musola. Oke teman-teman, kita di sini akan siap-siap memakan ya. Jadi inilah adalah menu pesanan kami. Menunya apa Bu? Ayam kampung, nila bakar madu, cemilannya sosis goreng, kentang goreng. Oke lah, pasti tidak nyesel kita. Sebelahnya gimana rasanya Pak? Enak banget. Kurang maaf ya, kita nikmati dulu. Berarti minta level ya harusnya. Makan kan. Enggak level tadi enggak ada level ya. Iya sih ya. Coba Bu, nanti kita review ya gimana rasanya. Gimana Bu? Setelah merasakan? Ya, lumayan. Rasanya gimana? Makanya lumayan. Lumayan. Hitam daripada. Lebih hitam daripada merah ya? Ini sih gak makan panas kok. Gak makan panas kok. Nah, bikin yang ke ketan ireng itu Bu, itu ketan ireng, bukan beras hitam. Ya belum pernah makan beras hitam. Gimana Bu, teguan pertama? Teguan pertama itu ya gimana ya? Pedasnya oke lah. Bu, ini? Sambelnya pedas. Sekian dulu review kita tentang makan-makan di sini. Sampai jumpa lagi nanti pada waktu kita pas pulang. Rasanya manis. Ya, ini mengutamakan ininya sih, view alamnya. Iya. Yeah. View ya. Selamat menikmati. Oke, kita akhiri sampai di sini ya bersama kita. Semoga teman-teman semuanya bisa mencoba
karena waktu ke rumah makan yang istimewa ini sekaligus menikmati kebun anggur yang luar biasa eksotis, mempesona dan menyegarkan pandangan kita sekaligus syahdu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci.